Kawan je. Bismillah. Ni ada lampam. Ui, lampam. Ui, lampam. Ui, kau ubi. Okey kan? Tu. Nampak jenggo tapi tak besar. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, pagi ni aku nak main tahan pukat dengan menjala lagi. Ha. Itu kan aku ada tukang isi pukat. Dah siap dah. Jadi pagi ni kita nak main tahan terus ya. Aku dah bawa 3 pukat. 2 pukat siam, 1 pukat yang aku baru tukang isi tu lah yang panjang. Okey. Jom kita nak tahan dulu, betul baru kita menjala. Alright, let's go. Okey geng, ni spot kita hari ni. Layak ni. Nampak dia duduk menangkap celah-celah kangkung ni. Tak ikan lampam ke ikan apa. Cara menangkap tu nampak macam lampam. Tak apa, jom. Kita buah pukat dulu lah. Ni. Ni pukat ni. Pukat siam lah, 2. Itu bawah tu. Pukat yang pukat isi lah. Okay. Jom kita nak tahan pukat siam tu. Let's go. Okay yang ni pukat pertama kita. Tahan sama. Pancang bulu lah. Okey, yang pertama settle. Jom. Okey, yang aku nampak ruang ni dia luas, jadi aku ingat nak tahan yang panjang dulu. Kat baru. Wow. Pacok kuat dulu sebelah sini. Dia tak tercabut. Alright, kita dah settle dah tahan yang panjang ni. Dah kena 3 ekor tadi. Kak baru dah banyak yang. Tu, bulan dengan lampam. Alhamdulillah. Pukat ni aku pakai mata saiz 2 inci suku. 2 inci suku, lepas tu tebal dia 0.3. Kasar sikit lah. Kita tunggu lagi. Kalau kena lagi. Aku nak pergi tahan yang ketiga tu. Mantap ni. Uish, ada lagi yang kena geng tu. Syok tengok pelampung tenggelam. Okay, alhamdulillah pukat ketiga settle. Pukat ni pendek.
pegang tengah ni. Celui-celui ya. Kalau luas sikit layak ni memang tak sampai sana. Tapi alhamdulillah dapat juga seekor. Kan lampam. Okey, jom. Nak menjala pula. Sebelum tu aku nak ambil ikan dekat pukat ni. Takut dia terlepas ni. Sebab mata pukat ni kasar. Kalau biar lama dia boleh lepas. Saya tak salah buat jalan. Okey, kita dah sampai kat lokasi nak menjalan. Kita akan jalan sampai kat pukat sana, pukat di ujung tu. Lepas pada rumah tu. Kita menjalan slow sampai sana. Tu kita tengok pukat. Okey, kita buah-buah mula dalam ni tu. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah. Ada turun dulu. Angkut kangkung. Wah, ada. Lampam. Okey, ui, kamu. Lampam dengan talapia wei. Ha, lampam dengan talapia. Tak terketuk. Okey, jalan pertama. Lampam dengan talapia. Seh, cik ah. Buah mula tak besar lagi. Alhamdulillah, ada juga. Okey, jom. Bismillah. Wih, ada lagi. Ada juga. Sekali tebak hekok. Boleh lah. Alhamdulillah. Lampam. Up. Seh. Kasam. Jom. Wih, rasa gegak ni. Rasa gegak ni. Kenapa kah? Wih. Dah. Rasa nyut-nyut lah. Tak lekat lah. Lampam lah. Tak lampam bulan. Melawan lah tu. Semua kita saksikan. Kenapa? Oh, lampam. Cekok lah. Nyutnya kuat. Ya. Yeah. Lampam ni lagi. Alhamdulillah. Jom, tebak lagi. Tanya Daud. Kawan geng besar. Aduh. Turun je noi. Sat. Patut rasa menendang kuat. Tarik main dekat dulu. Yang ada keluar dah.
api tu. Aku gagau. Kelak lah. Jangan kelak kot. Dia nak terpucuk dulu. Allah. Aduh, kelak juga. Kelak kan? Kelak pula kan, Iwan. Besar kot. Aku malas nak turun sebab ada kamera. Buang kamera dulu pak tadi. Tak ada rezeki dah. Rezeki mata tengok dia melawan syok. Tak turun cukup dia keluar. Kat sini selalu ada. Pakai itu. Wih, rasa menendang eh. Jumpa. Jo. Kenapa? Tobi. Tobi. Alhamdulillah. Kau bi, kau ikau bi lah. Kau mahal ni. Saya tak berasa, tapi okey. Okey, aku dah sampai dah kat Bukat. Tadi kita dah menjalar daripada hujung tu. Tak apa-apa, ada hasil tapi boleh lah. Dan ni kita nak cek Bukat sebelum kita balik. Okey, ada yang kena dah. Jom kita tengok. Kat ni lah. Kita angkat dulu tengok ada tak tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wih ada lampam. Wih lampam. Wih lampam. Wih ikan ubi. Banyak ke bawah dari. Lampam banyak lampam. Okey, aku nak turun ambil. Kat ni aku akan tinggal lagi. Jadi aku akan turun ambil ikan ni lah. Okay, Bukat pertama settle. Tadi hujung-hujung tadi dia bagi besar lah. Mana ada besar tu? Tobi badan. Dia bagi 2-3 ekor besar. Dah. Ha, tu. Okay, alhamdulillah. Jom. Tengok Bukat kedua. Okey, yang ni Bukat ketiga. Tadi Bukat kedua kita cek dapat dalam 3-4 ekor yang tu je. Tengok ni ada ke tak ada. Weh ada. Eh, tak banyak. 2 ekor. 2 ekor yang belah bawah ni. Mungkin ikan dia banyak duduk belah atas tu. Aku ingat nak pindah Bukat ni. Pasang belah ni pula.
Lepas ni mungkin dia dah sangkut buka belah tu. Kurang. Dah juga saat aku kutip tu. Ush, dua ekor kek tu. Tak kempau. Saat aku karau lukat ni. Okay, pukat ni aku dah siap pindah dah. Main kat sini pula. Kat pokok ni. Tadi terlepas kawan kat situ. Aku lagi dia nak kenal pula. Tapi nampak macam dah ada kenal tu. Apa tu? Kat pokok tu. Saat aku check tu. Okay, dah settle dah. Jadi dapat tekok. Lampam. Kat ni aku tinggal dulu lah. Dah pukul 9.30 dah. Panas. Sagi. Tengok lepas lohok ke ataupun lepas asap baru aku macek. Tengok kalau tak panas baru kita macek. Okay, jom kita tengok hasil kat rumah lah. Alhamdulillah ada juga. Semukat banyak. Jala kurang. Alright, kita dah sampai rumah. Tengok hasil. Bismillah. Okey geng, dulu dah. Ini saja hasil kita menjala dengan memukat. Mukat ah beli banyak ni, dapat. Lampam ah, dua ekor ni besar-besar. Tobi pada dua ekor, pukat sekok, jala sekok. Seh pun sama. Betul lah, bulan. Talapia tak banyak, sekok lah. Sepat pun sekok. Talapia dua ekor. Wawai. Wawai menjala. Okay. Alhamdulillah rezeki hari ni. Ni rezeki pagi lah. Sekejap lagi kita check. Kat petang pula. Tidak, tak ada lagi lah. Okay. Apapun mantap. Okay kan, kita nak main tengok pukat. Aku dah tinggal berapa jam ni sebab tadi hangat. Ni dah petang dah 6.20 baru aku mecek. Tengok macam mana ada hasil ke tak ada lagi. Jom kita nak karau. Aku nak pergi buka dulu belah tu. Lepas tu kita karau sama-sama. Okay. Okay, ni pukat yang panjang. Nak karau yang ni tu. Tengok apakah yang kenal. Okay, depan tu nampak ada benda. Wih, ikan bulan. Ikan bulan. Wih, ikan dua ekor bulan. Hak ni mati, hak tu hidup. Alhamdulillah. Sikit pertama petang. Wish, bulan lagi. Bulan kalau kena besar-besar. Buat laksa ni. Sul lah. Bulan lagi. Alhamdulillah. Allah. Tengok eh. Ikan baru. Puyu. Puyu kena. Puyu geng. Alhamdulillah. Mantap. Kita kasak ni. Biar lama dia terlepas eh, kalau kena. Kena tunggu kat ni. Kena terus pergi ambil. Apa. Okay, habis. Bawah ada. Jangan kena bawah. Okay, bawah tak ada. Ada lampam. Ada juga lampam ke bawah. Alhamdulillah. Boleh hampir ikut pun.
rezeki juga. Jom, kita nak pukat seterusnya. Okey, ni pukat yang kedua. Tengok, kena ke tak lagi. Pagi tadi banyak kena ni. Oh, ada ikan ubi. Anak ikan ubi. Kecilnya. Tekar rawa. Okey, pukat kedua tak ada. Kena ikan ubi kecil. Jom. Okey, ni pukat ketiga kita tengok. Kena ke tak ni? Kita ubah pagi tadi. Hai. Okey, pukat ketiga pun kosong ni. Pukat bawah tadi panjang je kena. Dan ni dia pagi-pagi banyak ni. Pagi dia keluar. Main panas dia menyokok habis eh. Okey, settle. Pergi ke rumah lah. Okey, kita dah settle lah kat semua. Tang ni tak banyak lah. Kena 4 ekor je kot. Apa, alhamdulillah, rezeki. Jom kita balik. Okey geng, macam biasa, sebelum balik kita singgah angkat bubu dulu. Dah banyak hari aku tinggal, ikut lah. Ada yang kenal, jenggu ke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rezeki. Ini ke dia? Oh, kali patah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berat. Kaubi. Ui, jenggu, jenggu. Ada betul. Alhamdulillah. Ada jenggu kan? Sat-sat. Jenggu betul. Tu gang. Jom kita buat naik tu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay gang, tu dapat jenggu tapi tak besar. Spek biru dah tapi badan tak besar. Tu dapat ikan ubi 3-4 ekor. Alhamdulillah. Jenggo yang tu. Duduk kata. Sat buat keluar tu. Okey, itu kaubi. Lipas siap. Lampam. Nah, makoh halus buang tu. Jenggo, jenggo. Alhamdulillah, spek tu. Alhamdulillah. Spek kuning, spek kuning, spek biru. Mantap ni. Ada juga rezeki membubu. Kecil-kecil ni terlepas dulu lah. Okey, ni dah hasil bubu. Ada juga kaubi. Ubi hantu dua, ubi pasiak dua. Jenggu sekok. Buat Maggi sodak ni. Mantap, jom kita balik lah. Dah dekat P7 apa. Ok, tu dapat sikit. Tak penat kan nak bersiang ni. Nak malam lah kan. Kalau banyak-banyak lagi, bersiang sampai ke malam. Alhamdulillah rezeki. Banyak ke sikit. Bersyukur. Jom. Ok, dah sampai rumah. Tengok hasilnya. Bersyukur. Puyu lah. Puyu ni mekat ni. Ok gang, ni dah hasil tang ni. Tak banyak lah. Tadi tahan pukat 4-4 ekor je. Pukat yang panjang tu yang kena. Yang 2 lagi kosong tu. Lepas tu balik kita angkat bubu. Dapat lah jenggo. Buat Maggi. 3 ubi 3-4 ekor. Alhamdulillah. Ikan pagi tadi aku dah jual kat akok tu setengah. Pagi tadi banyak lah. Kena. Ok, petang dia panas. Dia menyorok habis lah. Apa pun mantap. Rezeki hari ni ada juga. Alhamdulillah. Okey. Terbaik. Okey gang, kita dah siap dah bersiang. Petang ni tak banyak jadi bersiang pun sat jelah. Okey, jom. Lah ni aku nak pergi tunjuk kat hangpa pondok.
aku dah siap buat bumbung dah. Saja nak tunjuk. Let's go. Titi ni pun nak kena buat lain ni. Itu dia. Aku dah bubuh zinc dengan ni lah. Semua aku guna ni lah. Kayu-kayu terpakai ni. Dengan bumbung pun zinc terpakai. Boah, opuk-opuk dah tu. Dia boleh guna lagi. Okay. Alhamdulillah, dah settle. Nah, ini sebab aku takut aku punya papan ni kena hujan. Bila kena hujan panas, hujan panas, dia cepat reput lah. Sebab bumbung kita dah reput. Jadi mau tak mau kena buat bumbung lain lah. Ni aku dah siap dah. Okay tu. Nah, ni kalau tengah hari dia tak panas sangat lah. Sebab dia ada pokok cherry kat atas kan. Okay. Terbaik. Okey lah kan, nampaknya video kita sampai sini saja. Video aktiviti kita memukat dengan menjala lagi. Kita maafkan kalau konten sama lagi. Inilah realiti kehidupan. Duduk kat kampung kan. Realiti kehidupan nelayan darat je ni ya. Hari cari ikan darat. Okey, apapun. Alhamdulillah hari ni pagi tadi banyak juga dapat. Itu ada akak tu beli. Kita punya ikan lampam. Tapi aku tak ada nak buat video. Sebab aku ada kalut buat ponok ni tadi. Waktu dia mai beli tu. Tak apalah. Lepas tu petang ni kita pergi angkat. Tak banyak sangat. Pukat yang panjang tu yang kena. Yang dua lagi tu kosong tu. Lepas tu balik kita dah angkat bubu sat. Kena jenggo sekok. Dengan kubi. Alhamdulillah rezeki hari ni. Okay. Semoga kabar terhibur. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa kongsi lagi aktiviti-aktiviti aku dekat pun. Assalamualaikum. Bye-bye.